Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah perjalanan menuju ke Masjid Al-Azhar buat acara akad nikah kita. Dan di mobil pengantin ini ada bapak di depan, ada ibu, dan nih kerucil-kerucil ada Danis, Devan, Yarva, dan Akram. Oke, udah langsung aja. Ini mau fokus di jalan sambil berdoa biar nggak tegang. Sampai ketemu di sana. Allah yang berkait kami sinar.
Yang orang tua tempat hati dan itu hati suci itu. Betul loh ya. Jangan tegang dulu ya, santai aja. Ya santai. Nama ibu adalah Sri Sumardi, Sri Suhardi. Selanjutnya nama calon istri Adinda Amira Aditya. Ya. Nama orang tua Bapak Haji Ahmad Bahawi S. Almarhum. Nama ibu Hajah Fatihah Almarhumah. Nama seberat 21 gram. Uang sebanyak 50 juta rupiah dan seperangkat alat sholat. Betul wayan? Mana dia? Taruh sini mas kawinnya. Kita saksikan bersama. Masnya, uangnya. Itu. Saya takut sudah saya catat mas kawinnya gak ada wayan. Berbahaya ini. Nah, yang namanya mas kawin saya catat barangnya ada dan disaksikan oleh kedua orang saksi. Tuh mas kawin di bawah aja. Di bawah, yang mas di atas ini. Yang mas di atas. Ya, jangan dihadapin ke saya. Harus ke sana lah. Terus saya mau pulang bahaya. Ya. Perhiasan emas seberat 21 gram, uang sebanyak 50 juta rupiah dan seperangkat alat sholat. Apalagi wayan, saya mau catat juga hari ini. Oh sudah, cukup? Cukup. Kirain apa kabarnya? Ini masih kurang enak mas kawinnya wayan. Bukan gak enak, kurang enak. Mas kawin yang paling enak buat Adinda adalah Mas Wayan. Tuh, Mas Wayan kan? Ini saya enak nih, Mas Wayan. Kiloannya banyak, pakainya berasa, siang malam enak. Tuh, Mas Wayan. Mau ditukar apa kagak? Cukup Mas ini. Baik. Saksi dari wayan yaitu Bapak Haji Sigit Haryanto. Saksi dari Adinda yaitu Bapak Haji Basuki. Pegang mic-nya. Kurang bersuara ya. Astaghfirullahaladzim. Jika
Jika selama ini Dinda telah banyak melakukan kesalahan dan kesalahan, baik kata-kata Dinda yang kurang berkenan, ataupun perbuatan Dinda yang tidak pantas, yang Dinda sudah lakukan kepada kakak. Selama ini, Dinda juga berbuat banyak untuk kebahagiaan kakakku. Kayu sebagai kakak-kakak tersayang Dinda. Dinda mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas pengorbanan kakakku yang selama ini dilakukan dan membesarkan Dinda hingga sekarang ini. Di saat yang baik ini, Dinda mohon izin, mohon restu untuk dinikahkan dengan kekasih pilihan Dinda, pria yang Dinda cintai, yang bernama Wayan. Dinda mohon doa restu dari kamu, semoga kami berdua bisa membangun kehidupan rumah tangga yang baik dan senantiasa rukun. Damai, sejahtera, sakinah, mawadah, warahmah, dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakak mewakili seluruh keluarga kakak kamu, Bapak maafkan segala kesalahan dan kehilafanmu, dan selalu mendoakanmu semoga hidupmu dan pernikahanmu nanti senantiasa rukun, damai, sejahtera, dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinda, semua kakakmu selalu memiliki langkah Dinda dan Wayan, dan semoga senantiasa memperoleh kebahagiaan dan ketentraman, serta dapat membina rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan adik kandung saya yang bernama Adinda Amira Oditia binti Bapak Haji Ahmad Bahrodi S dengan mas kawinnya berupa emas 21 gram, uang 50 juta rupiah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Adinda Amira Auditia binti Bapak Haji Ahmad Bahrodi S dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Thank you.
Yang ketiga, BPKB. Diingatkan kembali Bapak Ibu, mohon membawa tempat sampahnya, kotak sampahnya yang sudah langsung dibagikan tadi masuk di tempat sampah. Selamat kak. Ini kita sudah. Dimas menjadi salah satu saksi. Habis ini kita agendanya mau ke rumah tuan makan siang dulu bareng keluarga. Tapi kita berdua bakal foto session dulu berdua. Dan sekarang udah boleh
pegang-pegang. Udah, alah. Dimas kapan nyusulin? Hasil apa ya? Hasil apa? Ciri mas asil. Jogok-jogok. Aduh, nanti dia akan hiasan. Aduh. Aduh, datang loh dari Kediri. Sahabatnya Mira dari Kediri. Jauh-jauh. Hei, ada di sini. Kapan nih? Jutnya kapan Jutnya? Musuhnya kapan? Tanganku. Ini dong. Maaf banget ya. Maaf ya. Semua anak kantor harus dipamerin. Iya. Foto. Sekarang jalannya udah beda nih. Pegangan tangan. Ini udah boleh. Udah enggak bisa mentar ya. Oke, tali dia satu. Kalau nge-direct orang yang biasa shoot, nanti dia geser dikit, bener-bener dikit. Oke, okay. On the count of 3, ini ya, nengok, saling tengok ya. 1, 2, 3. Tengoknya pas depan dulu. Boleh panas? Iya. Boleh panas? Depan dulu, oke, okay. On the count of 3, nengok, panas. Kalau boleh, nengok, panas, oke, panas. Oke, nah, ada pada depan, sekarang jalan ketemu di tengah. Ada lagunya ya. Oke. Sesimpel itu sekarang ibadah di. Oh. Dimas kapan gandengan tangan gugurin dosa kapan? Sombong. Sombong amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Kok hilang. Ini pertama kali kita opening di vlog kita dalam status yang sudah berbisik. Setelah 150 meter lalu kiri menuju jalan Cemaran. Oke, jadi habis ini kita mau ke rumah Tuan dulu, kita mau makan dulu. Habis makan, kita transit ke Haris, habis itu langsung mulai persiapan resepsi. Persiapan resepsi. Siap-siap nih. Gimana sayang perasaanmu? Beyond happy. Terus di jalan Angga. Cemara Raya sejauh 800 meter. Gimana ya? Gitu deh. Kamu? Campur aduk. Senang, haru, sedih, semuanya. Iya, aku juga sedih. Jadi aku sampai bingung kayak, aku udah kelar nih nangisnya. Aku belum. Kamu belum, aku kayak, harus apa? Terus, udah. Selalu gitu ya? Pas lamaran juga gitu ya?
kamu kelar duluan gitu loh. Aku nggak kelar-kelar. Karena kalau misalnya nggak tahu kenapa kayak aku tuh auto backup gitu loh, sayang. Ngerti gak sih? Kayak kamu kenapa gitu? Udahan dong gitu. Iya kak, kalau kamu yang sedih masa aku tadi gitu kan? Harusnya ada yang satu sedih, ada satunya ada yang ada. Jadi ntar kalau nggak tahu nih tadi kerekam apa enggak, tapi banyak kamera sih ya. Pasti ya harusnya kerekam sih tadi gimana. Saya emang nggak tahu pusing, apa sebenernya. Namanya kalau orang tunangan aja aku kayak gitu gimana, mana apa coba cepo bu sebelah kagung foto mama papa gede banget. Iya, aku dari tadi mau hijab setiap ngeliatin foto mama papa aku jadi langsung sedih tau. Sama aku. Tapi aku mau nahan supaya pas hijab aku bisa ngomongnya lancar dulu gitu loh. Setelah itu kan langsung banjir kan aku. Bendungannya jebol. Oke, setiap aku lihat aku coba senyumin gitu tapi senyum lama-lama tes. Aduh. Mana lurus aja. Mana matanya fotonya duanya berbinar-binar gitu lagi. Iya. Mata papa agak merah enggak sih? Pokoknya berbinar-binar deh. Iya. Kayak sulit sekali. Terus tadi pas kita disuruh ngadep ke depan, pas kita udah selesai terus aku nangis terus selesai. Nah, itu aku ngeliat ibu sama bapak aku, aduh gak bisa lihat sama ibu. Aku gak berani ngeliat, setiap ngeliat nangis. Kalau aku waktu aku kemarin, nunduk terus. Waktu aku kemarin depan, aku langsung sama kakakku langsung berani. Yeay, kakakku gitu-gituin aku, jadi aku kayak senyum deh. Kak Iwa juga senyum. Iwa juga senyum. Gitu kak Kris juga. Gitu Jarva. Tapi aku nggak bisa. Tetap aja aku sedih. Nggak bisa aku. Tetap aja nangis. Yes. Nangisnya terharu kan? Iya dong. Kita nangis apa? Kiri untuk tetap di Jalan Cemara Raya. Lalu putar balik. Lega. Di Jalan Cemara Raya. Bener sih. Ini adalah prosesi terlega tuh ini. Setelah ini kayak kita mau resep semua apa ya udah kayak ya udah ngalir gitu loh. Ini yang paling pentingnya tuh ini banget. Jadi menyiapkan mental semua yang kemarin deg-degan tuh untuk ininya doang sih banget. Bener. Resep sih kayak ya udah ntar pesta ketemu teman-teman, ketemu kerabat semuanya ya udah di Jalan Cemara 2. Lalu tujuan Anda nanti Oke, kita sudah sampai. Kita mau makan dulu, terus mingle lagi sama keluarga dan sahabat-sahabat kita yang sudah datang. Teman-teman ku ada yang jauh-jauh dari Semarang, teman merah ada yang jauh-jauh dari Kediri. Terima kasih semuanya kalian sudah menyempatkan datang untuk acara. Juga ada yang dari Semarang. Iya, iya. Di sebelah kiri. Untuk acara akad ini terima kasih, dan lanjut banyak. Nanti acara resepsi. Terima kasih banyak. Love you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Dinda menghaturkan permohonan maaf jika selama hidup Dinda telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan. Selama ini Dinda juga belum berbuat banyak untuk kebahagiaan Kak Agung, Kak Astri, Kak Ayu sebagai kakak-kakak tersayang Dinda. Dinda, di saat yang baik ini, insya Allah sebentar lagi kakak akan menikahkanmu dengan kekasih pilihanmu bernama Wayan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan adik kandung saya yang bernama Adinda Amira Oditia binti Bapak Haji Ahmad Bahrodi S dengan mas kawinnya berupa emas 21 gram, uang 50 juta rupiah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Adinda Amira Auditia binti Bapak Haji Ahmad Bahrodi S dengan mas kawinnya yang tersebut tunai.
Adinda Amira Oditya. Nama yang akan selalu aku sebut di setiap doaku agar kami bisa dipertemukan kembali di surga Allah sebagai sepasang manusia yang saling mencintai di dunia dan di akhirat.